Agus Harimurti Yudhoyono resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Serah terima jabatan dilaksanakan di kantor Kementerian ATR BPN di Jakarta Rabu 21 Februari. Pria yang akrab disapa AHY itu mengatakan dirinya siap meneruskan program-program yang telah dikerjakan oleh menteri sebelumnya dan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah di kementerian tersebut. Selain sertifikasi elektronik, Pak Presiden Jokowi juga mengharapkan ada revisi untuk meyakinkan terkait dengan carbon trading. Ini bisa lebih sukses lagi. Kemudian yang terakhir tentang mencapai target sekitar 120 juta bidang PTSL. Ini juga pekerjaan yang luar biasa, mudah-mudahan bisa kita capai bersama-sama. AHY menambahkan ia juga akan berupaya agar Kementerian ATR BPN dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Hadi Cahyanto berpesan kepada AHY untuk memberantas praktik mafia tanah, sebab hal tersebut merupakan fokus utama Kementerian ATR BPN. Jangan takut, penyelesaian masalah konflik pertanahan yang dikomando oleh mafia tanah. Saya bilangnya kepung, kalau Mas AHY pasti bilangnya tiga, kepung, kepung, kepung. Saya yakin apa yang nanti Mas AHY lakukan dengan nepung mafia tanah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Hadi pun meyakini AHY merupakan sosok yang tepat untuk memenuhi target Kementerian ATR BPN yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Ibnu Saki, Kantor Berita Antara mewartakan.